Oke guys, kita mereview sebentar kisah sepasang manula yang sangat bersemangat dalam kehidupan. Kita lihat sebentar, ikutin saya terus. Oke, kita lihat ya apa yang sedang dilakukan sepasang manula ini. Tinggal di lahan kosong. Hei, bah, hujan-hujan ngapain? Lagi bikin ini. Bikin apa? Ranjang. Ya ampun. Kan kasur teh dingin, di bawahnya teh ada itunya, uapnya telas pisan. Buat di mana? Di itu. Budak. Tapi bikinnya di sini. Ngorek we tiap hari ya. Anak muda aja kalah sama si Abah, benar. Sakit perut kemarin mah. Sakit perut. Oh, pantasan. Enggak kelihatan. Terus ya. Minum apa? Ah, enggak apa-apa, mangan sambil goreng kangkung aja. Telur asin gitu. Iya. Mau ngambilin sampah Bu Kori ke sini. Itu Bapak bah situ itu kotor banget. Kita biar bakar kasur gimana? Bawa aja Bu Abah sih. Jangan naon kasur kayak gitu dibawa, baunya gitu bila. Karena tikus. Iya, ini. Itu udah diambil sampahnya? Belum, tadi pan baru itu gitu dua gunung. Sepasang suami istri Abah sama Umi ini. Tuh. Sampai lahan kosong ditanamin sayuran begitu rajinnya, guys. Bagi teman-teman yang punya sedikit rezeki, bisa titip ke saya ya. Ini satu edukasi juga buat anak muda, buat suami istri. Tidur di saung. Habis gimana orang gak punya apa-apa. Selang saya pasti. Iya, tapi masih punya Umi kan? Nih contoh nih. Nah, ini yang namanya contoh yang setia ini tuh. Sampai umur sudah berumur aja masih didampingin. 67 ya. Umi 67. Umi, Abah umur berapa? 72. Nih. Beda 5 tahun sama Abah. Ya, bagi teman-teman ya. Punya suami istri harus akur terus. Hujan-hujan nih, hujan matahari lagi. Udah makan Umi? Belum. Kan itu lagi masak. Siapa yang masak? Ah, udah colokin aja. Oh. Caisim tuh. Singkong. Belum, ntar lagi masak. Ini ada entar ya kudukin ini aja sama sosin. Ya. Kalau mau sayuran ngambil aja. Mari. Iya Umi, siap-siap tuh. Sayuran gratis tuh bagi teman-teman yang mau. Ya, bagi yang punya kelebihan rezeki bisa sisihin sedikit ya. Nanti titip ke saya ya. Oke. Tonton terus video saya, Alek Kreator. Terima kasih.